Thank you.
Thank you.
Ya, Bukit Sion hari ini underperform ya. Starter kurang stabil, hanya nomor 9 si Davin yang stabil. Terus dari bench ada Ricky. Untungnya benchnya tadi ngangkat sih. Sempet score tight, bench yang buat naik. Terus Cita Buana ya tajam ya, dua orang itu yang bahaya, big man dan point guard-nya ya. Asriel sama Azuel ya namanya kalau nggak salah. Bukit Sion emang hampir satu tim tuh kayaknya semua main di KU18-nya dari muda gitu ya. Emang tapi emang itu buat pelajaran buat kita. Mereka cepet-cepet, semua pas break apa offensive rebound dapat dulu, rapi mainnya ya kan. Tapi ya, emang tujuan kita kesini buat pelajaran lah lawan yang gimana sih juara bertahannya ini, juara 3 kalinya di BL ini gimana. Kalau buat kedepannya sih, besok kan kita masih 2 pertandingan lagi lawan SMA 39 dan Canisius. Nah kita sih masih mikirnya ya masih 50-50 lah. Ini 2 pemain inti kita juga nggak bisa main. Satu itu yang Radit nggak bisa, satu lagi Raya cedera. Tapi kita berusaha ya gembel yang anak-anak pengen berusaha main cepet juga ngimbangin mereka gitu. Yang jelas Bukit Sion harus dievaluasi banyak. Kalau memang mau bertahan, mau back to back untuk jadi juara lagi harus evaluasi banyak. Itu aja sih, masih banyak kekurangan.